yung caramel. Yes. Hebat rumahnya Roket ini ya. Ada tanaman, ada apotek hidup. Saya lihat ini ya, bagaimana ini. Oh, Pak Roket. Hei, ada apa manggil-manggil? Oh, Roket. Bagus betul rumahnya ya. Siapa yang suruh seperti ini? Ini kan namanya juga rumah sehat. Mau seperti ini saya juga. Tapi ajarin kita, Roket. Pak Roket, jangan ya, harus. Anu ajarin kita supaya kita bisa seperti ini. Kenapa Heli manggil-manggil dari jauh? Ini keras panas lagi, enggak tahu namanya orang istirahat pengantenan apa. Datang coba ke sini, enggak usah dari jauh begitu. Makanya kalau ada pengumuman harus dengar-dengar. Kemana kemarin? Waktu pengumuman pula dusun itu, kita dianjurkan bikin pagar, menanam apa yang bermanfaat, ya apotek hidup. Tuh makanya apapun itu pengumuman harus didengar supaya tahu informasi apa yang terjadi di dusun kita. Sekarang baru bertanya-tanya. Itu makanya istri saya cerita tadi ada pengumuman. Karena bahasa Indonesia istri saya enggak tahu. Dia kaget. Itu makanya saya datang ke sini nanya apa itu pengumuman itu yang diumumkan sama Pak Kadus. Kepingin seperti ini, Kat. Bagus betul. Saya ingin seperti ini, mau tanam-tanam apa di depan rumah. Sayangnya rumah saya itu di sana itu belum ada apa-apa. Kan indah dan cantik, sehat lagi seperti ini. Kepingin saya seperti ini. Itu makanya saya minta diajarin seperti ini. Oke, saya ajarin. Pak Kadus mengumumkan kita, apalagi ada anjuran dari Pak Camat baru kita sekarang. Kita ingin berubah, jangan seperti dulu. Sekarang kita jadikan kampung kita khususnya dulu menjadi kampung yang indah, yang ramah, yang sehat, supaya orang-orang senang berkunjung di kampung kita. Gimana? Mau diajarin betul-betul? Bagus, Kat, kalau diterima untuk belajar di sini, apalagi kamu sudah pengalaman lagi seperti ini, ajarin saya, apalagi itu banyak ilmunya lagi, kita bisa bertanam seperti ini. Apa ini? Orang udah semua perbaiki pagar, dia belum. Hai, bagaimana ceritamu? Jangan banyak ngurus kamu, pagarnya aja belum jadi. Orang sudah tua saya usahakan ini juga seperti ini. Bagus ya, kalau gitu. Selesaikan pagarmu itu. Enggak, tinggal di gunung sana kamu. Iya, Pak Kadus. Kita mulai sekarang ini yang tadinya dari kampung kumuh. Kita usahakan menjadi kampung yang bersih, kampung sehat. Mudah-mudahan apa yang kita canangkan ini supaya bisa berjalan sesuai harapan kita semua, supaya jangan kita membiasakan diri membuang sampah di sembarangan tempat. Alhamdulillah dengan adanya program yang dicanangkan oleh Bapak Camat kita, semoga kampung yang kita harapkan menjadi kampung yang bersih, sehat, bebas dari penyakit malaria dan lain sebagainya. Selanjutnya pada kesempatan dari hari kemarin sampai seterusnya, kita sudah menggarap pagar halaman dan sudah menanam bunga-bunga maupun makanan yang bebas dari bahan kimia. Dengan sayuran yang organik ini, kita mudah-mudahan sehat, bebas, terutama untuk membeli sayur-sayuran yang didatangkan dari selain daripada Pulau Sumbawa. Mudah-mudahan dengan adanya kampung sayur ataupun sayur-sayur organik yang kita tanam ini, dengan media yang terbuat dari
sampah-sampah plastik. Iya juga, seperti katanya Pak Kadus, kalau kita tinggal di sini malu, soalnya teman-teman sudah seragam pagarnya, kita ini belum, saya juga belum. Apalagi sekarang ini kayu mahal, apalagi sekarang hutan kita tebang, hutan menjadi tandus, hutan menjadi kering. Jangan-jangan nanti turun hujan terjadi longsor. Bagaimana ya cara anunya ini untuk mencari solusinya? Wah, ada solusinya enggak ya?